kes yang terjadi di IDCC Shah Alam di mana sebilangan besar petugas mereka dijangkiti COVID. Sama juga macam di IDCC, di PPV, MIECC juga pernah mengalami situasi yang sama tapi agak berbeza. Ada seorang perempuan didakwa membawa ibunya yang positif ke MIECC. Perempuan itu membawa ibunya dan dia dapat tahu yang ibunya dijangkiti sejurus sahaja bila dia sampai dekat MIECC. So mungkin dia dah buat test 2-3 hari sebelum. So bila hari yang dia nak pergi vaksin tu baru dia tahu yang dia rupanya positif. So apa yang MIECC buat, kita terpaksa untuk mengasingkan wanita tersebut secara tak langsung, memperlahankan proses penerima vaksin untuk mendapatkan vaksin untuk kita beri laluan kepada petugas melakukan proses sanitasi. Sebagai sukarelawan kesihatan dan juga bukan kesihatan, kita kena bersedia bukan dari segi orang kata fizikal sahaja, tapi kena bersedia dari segi mental. Sebab bila mana kita bersetuju untuk jadi sukarelawan ataupun orang kata frontliners, we already know that we are going to be exposed to like thousands of people. Jadi memang high risk to get infected. Even kadang-kadang kita dah buat dah sanitize tangan, dah balik, dah mandi Dettol, tapi there's still possibility untuk dijangkiti. Jadi kita kena sentiasa bersedia. Kita juga dengar banyak cerita daripada kawan-kawan. Kebanyakan kisah menggambarkan betapa ramai orang kat luar sana yang tak nak ambil vaksin. Yang tak nak ambil vaksin ni dah satu. Yang kedua, bila dah dijadualkan untuk ambil vaksin, tapi bila sampai pada waktu mereka ambil vaksin, tak boleh nak ketepikan kerja, sibuk dengan kerja. Dan ada juga yang maki hamun sukarelawan sebab bila kita call mereka untuk suruh datang, ada juga yang tak boleh nak datang. Dan macam-macam lagi alasan yang saya rasa macam tidak munasabah. Berdasarkan yang saya pernah tengok video Kak Awa juga di ML, sebenarnya perkara tersebut tak salah sebab memang macam kita tahu KKM pun memang ada membenarkan, memberi kebenaran untuk kita record lah supaya kita make sure benda tu masuk dalam badan kita betul-betul kan, sebab kes di mana petugas kesihatan mungkin dia tak perasan ke terlepas pandang. Tapi kalau tengok ada yang tulis macam tak boleh record dan sebagainya, itu ialah macam mereka petugas-petugas kesihatan pun mereka ada PNC ataupun private and confidential mereka yang mereka kena jaga perkara-perkara tersebut. Bila dah bertembung, dia jadilah ini setuju, ini tak setuju, macam tu. Sebagai kesimpulan, saya rasa tugas sebagai sukarelawan kesihatan, bukan kesihatan, sangat challenging, sangat mencabar, menguji dari segi fizikal dan juga mental. Bagi saya sebagai seorang pelajar yang masih belajar, saya sangat enjoy. Walaupun mungkin orang rasa macam alah jadi volunteer je, tapi saya rasa macam it was very exciting and enjoyable moment for me. For once in my lifetime, saya dapat macam serve for the masyarakat macam tu. Secara tak langsung tolong macam government untuk menggalakkan lagi orang di luar sana dapatkan vaksin.